Sementara itu, 6 perlawanan berlangsung malam tadi menyaksikan T-Team Selangor, Johor Darul Takzim dan Felda United mengungguli kumpulan masing-masing selepas perlawanan pertama. Dalam kumpulan B, pertemuan derby Lembah Kelang, juara bertahan Selangor dengan Kuala Lumpur berlangsung hamba di babak pertama permainan. Gergasi Merah Kuning terpaksa menunggu sehingga minit ke-87 untuk mengatasi lawannya apabila pemain gantian Adam Nur Azlin bijak mengelirukan penjaga gol The City Boys, Fadrul Zaman Abdul Halim, untuk menghadiahkan Selangor 3 mata pertamanya. Aksi kumpulan A menyaksikan T-Team gagal menggunakan kelebihan laman sendiri apabila terikat 2 sama dengan Johor Darul Takzim 2. T-Team terlebih dahulu di depan hasil jaringan Dilshot Sharifudinov seawal minit ke-5 dan jaringan Muhammad Nur Hakim Hassan pada minit ke-18. Namun Muhammad Zakuan Adha berjaya merapatkan defisit pada minit ke-46 sebelum Paulo Rangel mengikat kedudukan 2 sama sehingga tamat permainan. Keputusan serupa dicatat dalam pertemuan kumpulan A antara Harimau Selatan dengan PKNS di Lakin. Mendahului di babak pertama, menerusi jaringan Safi Sali dan Juan Martin Lucero, anak buah Mario Gomez bagaimanapun gagal mempertahankan kelebihan itu di babak kedua permainan. Ketika permainan menuju penamat, Gabriel Miguel Guerra merapatkan jurang 1-2 buat PKNS. Juan Manuel Corbelli kemudian tenang menyempurnakan sepakan penalti selepas Junior Elstal dipersalahkan kerana menampan bola untuk mengikat kedudukan 2 sama. Kumpulan D, Felda United memanfaatkan kelebihan di laman sendiri untuk mendahului pada minit ke-27 menerusi Kristi Jaya Selen. Minit ke-54, jaringan Francis Fokedo meletakkan The Fighters selesa mendahului 2-0. Kegembiraan tuan rumah tidak lama apabila tandukan Anas Rahmat berjaya menewaskan penjaga gol The Fighters Muhammad Farizal Harun pada minit ke-64. Namun, Fokido kembali menggegarkan Sedum Jengke dengan jaringan keduanya 6 minit kemudian.